siapkan alat yang dibutuhkan. Satu tempat buat menanam. Tanah campuran kompos 4, tanah 1, stang bakar 1, dan plastik. Plastik buat sungkup. Juga karet, karet buat ikat plastik. Dan tentunya pucuk daun yang mau disungkup. Plastik apa aja, plastik bekas juga boleh. Ini juga bisa diganti dengan polybag kecil. Pilih dahan pohon yang sudah berbuah kemudian dipotong. Potong dan pilih beberapa bagian. Potong pucuk jeruk nipis seperti ini. Daunnya juga dipotong ya. Dipotong juga daunnya seperti ini. Ini rata-rata dahan yang sudah berbuah, jadi diharapkan nantinya itu cepat berbuah juga. Kemudian siapkan air yang sudah dicampur dengan bawang merah untuk merendam pucuk-pucuk tadi yang mau buat disungkup. Campur air yang sudah dicampur dengan bawang merah itu dengan bioaktivator. Campuran bawang putih, campuran bawang merah ini dimaksudkan sebagai zat pengatur tumbuh. Kemudian rendam pucuk tadi. Direndam selama 1 jam. Direndam selama 1 jam. Direndam semua ya, sampai pucuk bawahnya terendam semua. Direndam selama 1 jam. Nanti sesudah 1 jam kita masukkan ke media tanam.
siram tanah sampai basah menggunakan larutan bioaktivator. Kemudian tancapkan pohon yang mau di stek pucuk. Tekan kanan kirinya supaya pohon tegak, supaya pohon kuat, tidak goyang-goyang. Siram sampai basah. Kemudian bungkus dengan plastik. Usahakan ketika membungkus, dahan ini jangan goyang. Jadi tanahnya harus ditekan kanan kiri supaya dahan ini tidak goyang, batangnya tidak goyang. Jadi tegak tuh. Si dahan tertutup dengan rapat oleh tanah. Tuh. Stek pucuk ini akan berhasil kalau nanti di sini keluar tunas dan daun-daun baru tentunya. Sesudah ditutup dengan plastik, ditutup rapat dengan plastik dan dipastikan pohonnya tidak goyang, maka kita letakkan di tempat yang teduh. Sesudah 15 hari kita cek pohon yang kita sungkup dan ternyata dari 5 pucuk yang saya sungkup hanya satu yang berhasil. Ini lihat, ada tunasnya. Tunas yang baru ya. Tuh lihat. Tuh. Sementara yang lainnya rata-rata berjamur. Yang berhasil kita buka sungkupnya dan kita pindahkan ke pot penanaman. Dalam memindahkan hati-hati, jangan sampai akarnya besar. Nah, seperti ini. Sebelumnya tentu kita siapkan lubang di dalam pot sebesar lubang pot yang kecil buat sungkup tadi. Ini seperti ini. Kita masukkan pelan-pelan.
kita masukkan pelan-pelan. Kemudian kita ratakan tanah di sekitarnya. Sudah dipindahkan. Tetap dibiarkan dulu di tempat yang teduh dan disiram tiap hari.